Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua keimanan dan keislaman yang mudah-mudahan ditetapkan hingga akhir hayat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni kepada manusia paling sempurna, manusia paling berakhlak, manusia paling mulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak luput, tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya yang mudah-mudahan khususnya saya pribadi, umumnya semua kaum muslimin wal muslimat mendapat kan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi. Kembali lagi dengan saya, masih ingatkan dengan saya Ahmad dari Banten yang dulu pernah pengetesan testimoni keilmuan yang saya ambil di Mas DMR Misteri, tapi sekarang channelnya sudah diganti menjadi DMR TV. Itu. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan sebuah testimoni tentang keilmuan, yaitu Asmaul Hikmah. Sini saya akan menjelaskan tentang keilmuan, yaitu Asmaul Hikmah. Asmaul Hikmah itu mempunyai banyak khasiat. Salah satu khasiat diantaranya yaitu untuk kekebalan senjata tajam, anti peluru bisa, anti cukur bisa, tergantung niat masing-masing. Untuk pengobatan bisa, untuk pengobatan sihir seperti santet, guna-guna, pelet, insyaallah bisa, insyaallah, biidnillah. Dan saya sudah merasakan keilmuan tersebut, alhamdulillah tajrib. Karena apa? Karena bersanad. Sanad itu penting dalam suatu keilmuan. Kenapa sanad itu penting dalam suatu keilmuan? Karena banyak, emang benar. Misalkan kita belajar keilmuan nih, ya, walaupun ilmu itu benar adanya keilmuan itu, dan ketajribannya bisa kita rasakan, tetapi kita belajarnya di Google misalkan, atau copy paste di Facebook atau di aplikasi-aplikasi yang lain, nah, itu tidak bersanad. Karena yang bersanad itu langsung serah terima dari seorang guru kepada seorang murid. Nah, itu yang bersanad. Sehebat apapun keilmuan, setajrib apapun keilmuan, jika sanadnya terputus, maka yang mau bertanggung jawab itu siapa? Man ta'alaman la syaikhon fa syaihu syaitan. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa seorang guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Tuh. Pentingnya bersanad itu, bahkan pentingnya bersanad itu bukan dalam ilmu hikmah, bukan dalam ilmu hikmah saja, dalam ilmu hadis pun sangat penting, karena hadis itu harus mempunyai sanad dan harus mempunyai perawi. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu di halaman berapa saya lupa, tapi di situ dijelaskan babul isnadi, bab tentang sanad. Di situ dicantumkan, berarti sanad itu perlu. Itu. Itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk kepada testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh mancing. Nah, itu salah satu keistimewaan dari Asmaul Hikmah. Karena lapannya juga hawatu ala nafsi, hawatu.
Kalau dalam bahasa Sunda itu ya, ini yang khusus ngerti yang bahasa Sunda aja ya, soalnya saya logatnya logat Sunda. Hawatu mageran kaula ala nafsi, kadiri kaula, wa ahli jeung ka ahli-ahli kaula, wa mali jeung ka harta kaula, wa ma jeung kana perkara malakat anu dimilikan ku kaula, biadi ku leungeut kaula, sam'i dedengean kaula, sururu ku pager min surillahi dina pirang-pirang pagerna Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk testimoni kali ini. Saya bisa menjamin bahwa keilmuan-keilmuan yang Mas DMRTP kasih dan share di channelnya itu semuanya bersanad. Tetapi Mas DMR juga salah satu guru saya. Salah satu guru saya, walaupun beliau adalah satu perguruan sama saya, tetapi beliau juga guru saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.